Tegalong sini. Nggih ya. Larinya ke Amuntai nggih. Larinya ke Amuntai ini juga. Karena ini ke sana ada danau. Nggih. Ngumpul di danau sana ya. Sampai sama sebelah sama Halong. Ah. Kayak Halong itu dalam dua. Nggih. Balangan nggih. Balangan kan. Nah, jadi tetap. Lompoknya di sini nggih. Jadi sini temboknya, jadi sini lambat kalau. Iya, iya, iya. Dari sekitar Pondok Pesantren Residiah Kalidiah Amuntai Kalimantan Selatan atau biasa disebut Raha orang ya. Residiah Kalidiah, jadi singkatannya Raha itu Pak ya. Residiah Kalidiah Amuntai ya. Kita lihat ya situasinya di sekitaran sini ya. Ini ke belakang sini sungainya jauh nggak Pak Mas? Jauh. Kalau ke belakang sini? 100 meter kan? Ya 100 lah mungkin di bawah. Yang sana itu ya? Oh ya. Belakang. Ada. Belokannya nggak sini? Ya? Oh ya ya. Yang jembatan itu ya? Dari sini. Oh ya. Belakang ini gangnya dari. Gih. Itu sungai ya? Langsung ke dalam sana ada jalan lagi. Ah. Dalam jalannya ke sana ya. Iya. Sini nih dalam sekali Pak yang sebelah sini nih. Biasa aku nggih. Nggih langganan situ tuh biasa dalam dulu nggih. Apa kalau banjir kan berdahulu pasti kan. Halo guys. Halo guys. Ini para santri dari Raha ya. Ini ya, kita coba sedikit intip nih halamannya ya, seperti apa. Ya, kondisinya seperti ini ya. Banjiran mas. Sampai belakang nggak mas asrama? Dalam nggak dalam belakang? Sedang lah. Raha Amuntai, Residiah Kalidiah Amuntai ya, terdampak juga ya, seperti ini kondisinya ya.
Dari mana? Dari mana? Wah, jauh.